Ini dedenya Mita, mana STNK-nya? STNK-nya mana? STNK sementara mana? Motor pun tidak ada spion. Kau pasang lagi begini. Bagaimana caranya dipasang ini? Dedenya berapa? Di situ apa? 5627 di situ, motormu sekarang apa? M1 TA, siapa nama Mita? Nama kamu? Ngapain kau pamer di situ? Kau umumkan di masjid sekalian kalau kau mau ditahu orang. Cabut sekarang. Jangan ngarang orang lah. Ya. Ya terus kalau kau mau tulis namanya Mita di samping motormu itu besar-besar. Branding di situ. Jangan kau bikin sesuatu model baru kau melanggar. Ya. Ya. Tidak ada Dede, tidak ada spion. Ya. Kau pasang Dede di belakang, Dedenya lagi tidak sesuai peruntukan. Namanya pacarmu lagi atau istrimu? Nama istrimu lagi kau simpan di situ. Kalau mau kasih terkenal nama istrimu, branding di motor situ, tulis Mita besar-besar. Cabut sekarang. Ya. Jangan aneh-aneh lah, ya. Sudah jelas kalau kendaraan di Sulawesi Selatan ini, ya. Awalannya itu DD, baru angka 4, belakangnya huruf lagi. Ini kalau begini Mita. Ya. Kita bukan usil, tapi kan memang seperti itu aturannya, ya. Kalau mau anak namanya istri mau dikenal, ini gampang branding di situ di tukang stiker, toh? Tulis namanya. Ini tidak ada spion. SIM-nya sudah tidak berlaku dari 2023. Kapan bikin SIM? Nanti sebentar kasih saya nomormu. Besok saya cek sudah bikin SIM atau belum. SIM A, SIM C sudah habis waktu berlakunya. Ini pakai nama Mita, ya. Saya senang kalau kau terlalu sayang sama istrimu, tapi jangan rasa sayangmu kau simpan di dede seperti ini melanggar sih saya. Nih, kenapa dipasang nama istri? Untuk apa? Senangan? Penghargaan atau apa? Penghargaan. Atau terlalu sayang sama istri? Lebih ke pengantin baru. Yes. Saya juga pernah pengantin baru, tapi tidak pasang nama istri saya. Halo Ibu Mita, say hello dulu. Kembali ke jalan yang benar ya. 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 Iya lah.